editan katanya. Editan gimana edit? Kok blur aja nanti rambutnya. Nah, kembali lagi nih bareng saya Gunawan. Jadi di video kali ini kita bakal ngelakuin hal yang enggak pernah dilakuin sama sekali oleh kita nih. Dan kayaknya kalau kawan-kawan rider sepeda gunung, hal ini wajib dilakukan nih. Kenapa? Karena kita bakal riding di atas Gunung Sibaya nih. Dan enggak sendirian karena saya bareng rider-rider hebat berikut ini. Nah, di video kali ini kita bakal melakukan perjalanan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena biasanya nih, rider sepeda gunung atau MTB main di backpack atau main belusukan. Nah, kali ini kami bakal main sepeda gunung di atas gunung. Ya, kali ini betul-betul gunung. Untuk gunung yang akan kami jelajahi kali ini adalah Gunung Sibaya nih kawan gue. Gunung Sibaya ini terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Nah, untuk mencapai puncak Gunung Sibaya ini, kita harus mendaki nih kan guys. Plus, menggotong sepeda. Kita bakal melewati tanjakan yang epik lah. Pokoknya tanjakan yang luar biasa ke seberang sana. Nah, finish kita bakal ada di seberang sana nih kan guys. Oke, aman. Baru namanya sepeda gunung. Ini MTB. Mari pikul bersama. Mari tuntun bersama. Kalau di enaknya nih. Udah sampai sini pun komplain juga. Sepeda gunung. Sepeda gunung. Tapi orangnya enggak orang gunung ya. Naik sepeda naik gunung. Laras. Tetanggon. Ada alami di atas. Isap tuh. Teringat tempat tidur aku di rumah. Salah nggak foto? Ya mangki. Sepeda gunung. Lagi bagaimana lagi? Bapak-bapak kerjaan. Cuma di gunung jigong bisa nampak wujudnya nih. Kalau di mana nggak bisa. Marshal kita, Marshal paling keren dan paling sulit mengerjai. Masuk, Pak Eko. Saudara. Yo, hoi. Ini udah kurang lebih mungkin sekitar 2 jam kita nanjak bang ya? 2 jam. Pas 2 jam. Karena foto-foto. Rada santai. Karena foto-foto. 3 jam lah. Informasinya kata mungkin sekitar setengah jam lagi sampai ke puncak. Kalau kita 1 jam, kalau foto-foto. Kalau kita 1 jam. Iya, bener foto-foto. Mantap. Apa? Sana gitu, kita di sana tuh. Pas di belakang om kan ada tenda. Kita bakal ke sana. Kita ya guys, sampai sana guys. Yo. Sampai sana selamat. Amin. Bulan selamat, amin.
Amin. Amin. Pokoknya kalau Pak Ustadz ngomong amin. Amin. Di trek boleh garang, tapi kalau nampak view bagus pada kayak mama narsis. 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 Untuk mendaki gunung dengan membawa sepeda seperti ini bukan perkara mudah nih kawan gue. Karena dibutuhkan tenaga dan stamina yang besar nih. Tapi di riding kali ini saya mendapat pengalaman baru nih. Selain tenaga dan stamina yang besar, kawan gue yang solid dan kompak saling membantu plus kocak itu juga menambah semangat kita nih kawan gue. Aku mau nembak burung dulu. Kena. Ilusi. Setelah melakukan pendakian selama 2 jam, akhirnya kami sampai juga di puncak gunung Sibaya. Di puncak gunung ini, kami disuguhi dengan pemandangan yang sangat luar biasa. Setelah puas menikmati pemandangan di atas Gunung Sibaya, sekarang saatnya kita menikmati turunannya. Thank you.
Kanan aja kanan, sempit situ. Sama aja, situ bisa juga. Kena prank. Kawan abang kadang-kadang ya. Mana? Sini. Oke. Aduh. Ya, nyangkut helm. Ui. No. Bisa ya, Kak? Iya, Kak. Wow! RD aman gak ya? Bisa, Kak. Setelah
setelah melewati trek yang berat dan mengalami beberapa insiden, akhirnya saya dan kawan-kawan berhasil nih sampai di finish dengan selamat. Menurut saya pribadi, trek ini memang berat dan sangat melelahkan, tapi itu semua terbayarkan dengan pemandangan yang sangat luar biasa dari puncak Gunung Sibaya. Semoga video ini bisa bermanfaat nih, ataupun bisa menyalurkan semangat ke kawan-kawan gue semua nih, supaya gak cuma kami aja nih yang bisa goes ke Gunung Sibaya, kawan-kawan gue yang lain juga harus bisa. Akhir kata, saya Gunawan dan sampai jumpa.